Kena disiplin dia. Dia tak puas hati ke pops out? Ya. Bukan tak puas hati lah, dia cakap, kenapa lu gini? Kenapa lu buat begini? Wah, dia macam, kenapa harus kau keluar gitu? Ya. Banyak drama ni Malaysia, bong. Iya, dok. Dan di pubs, bong, tak boleh aku. Aku bukan tipe-tipe yang bisa coach. Jujur aku. Aku hanya bisa buat konten saja. Kalau buat kamu ketawa, boleh aku. Buat kamu terhibur. Nah, buat konten untuk kamu, supaya kamu rasa macam, siapa bani jago betul main, tapi ganteng gitu. Kelakar juga gitu, itu boleh. Tapi kalau macam mau jadi itu tak boleh aku, guys. Jadi coach, jadi analysis, jadi player. Tapi kena ada satu orang dong, guys, betul. Yang mampu untuk mendisiplinkan player-player homeboys. Udin betul-betul disiplin, ya. Last game tu lah. Tapi first game, Chibi first game. Semua game dia perform aku tengok. Even yang team game kalah tu, dia main Roger pun, dia still perform, guys. Cuma game penentu, game 5 tu. Kenapa tu, B? Kenapa harus gitu tu? Hei, kenapa harus game penting yang kau tak perform gitu? Geramnya lah aku. Telepon mabar gak, bong? Ada. Siapa ganti pubs, bong? Coach Jeb. Ya. Apa pendapat kamu semalam, bong? Okey je semua. Aku okey je semua. Dan kecuali last game tu, dok. Dah tahu aku. Kurang puas hati lah last game tu. Actually boleh menang, dok. Tak move on, dok, aku dari semalam sampai sekarang. Tak tepi dulu, bong, review. Ya, dah. Mak pasal banyak drama boy. Banyak gila tu. Lain pasal drama semalam, drama kalah, drama anu belum habis, guys. Drama kalah tu. Drama kenapa pick Johet, drama kenapa Ling Oleng, kenapa drama pubs keluar, dan kenapa gini, tiba-tiba drama itu lagi, drama ini lagi. Oh my god bro. Tapi baru 70,000. Tapi kalau menang satu game semalam, dekat 1 juta dok. Dekat 1 juta, guys. 900,000 lebih, dekat 1 juta. Kalau menang semalam, kebayangkan. This is the moment kamu, macam mana ya, boleh ubah kehidupan kamu tu. Kalau kamu champion lah, ubah kehidupan 180 darjah berubah. Dari segi kau punya exposure, dari segi kau punya taraf kehidupan atau gimana. So kalau kamu dapat betul-betul, kita berjaya sebab peluang, guys, saya ingat. Kita berjaya sebab peluang. Kalau kamu sia-siakan peluang tu, tak semua orang, dalam berjuta orang dalam bumi ini bermain Mobile Legends ni, guys, ya. Hanya beberapa ratus orang sih yang mampu main untuk dekat situ, guys. Dan kamu nyanyiakan, mensia-siakan peluang, mensia-siakan apa yang Allah turunkan dekat kamu. Ya, gitulah. I'm changing your life. The changing of your life, bro. Yeah, bro, Fatazi. The changing of your life, bro. The changing of your life. Si penjahat ganti sepat. Kepal hotak lah, bro. Kalau kau suruh DJL ganti, tak boleh, bro. Pedulilah. Pedulilah kau bayar berapa, bro. Tak boleh. Tak relevan. Kamu jadi orang yang relevan sikit lah, guys. Kalau kau cakap yang candidate yang tu, biar okey sikit lah. Welcome back, dok. Adakah ini zaman kejatuhan homeboys, bong? Stay true, dok. Stay true, homeboys. Benar-benar begini tidak akan menggoyahkan. Trust me, bro. Goyang juga aku. Sebenarnya juga goyang juga. Goyang juga aku lagi. Bila aku tengok drama-drama tadi, goyang juga aku dah sebenarnya. Anjir, seram juga, dok. Apa ini? Udah mulai nih. Udah mulai nih, guys. Apa nih?